Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pusat Perjuangan Rakyat Lampung gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung. Mereka menuntut pembebasan lahan register 1 W Pisang Lampung Selatan. Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung yang menemui massa aksi mengaku akan menindaklanjuti keluhan massa aksi yang terdiri dari para petani itu. Perwakilan Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Mardani Umar menyampaikan hasil mediasi di hadapan ratusan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Gubernur Lampung. Katanya, akan dilakukan pertemuan kembali antara tim terpadu yang merekomendasikan hasil analisa atas apa yang diajukan oleh masyarakat dalam hal ini pembebasan lahan register 1 W Pisang. Mardani Umar menyatakan akan diagendakan pertemuan kembali dengan mengundang tim terpadu dan tim terkait. Mardani Umar menyampaikan, massa aksi yang berasal dari Lampung Selatan sangat bersemangat dalam hal memperjuangkan haknya, sehingga lebih banyak melakukan proses langsung dengan pemerintah pusat. Ia mengaku terkejut dengan adanya permasalahan ini. Mardani juga mengatakan, bahwa dalam pertemuan kali ini belum bisa ditemukan titik terang, sebab tim terpadu yang hadir dalam pertemuan belum lengkap. Mendengar pernyataan tersebut, perwakilan massa aksi mengecam akan membawa massa yang lebih banyak jika hal ini tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah daerah. Sebelumnya dalam rangka peringati Hari Tani Nasional, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pusat Perjuangan Rakyat Lampung gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung, menuntut pembebasan lahan register 1 W Pisang Lampung Selatan. Dalam aksi unjuk rasa yang didominasi oleh para petani yang berasal dari register 1 W Pisang Lampung Selatan, mereka menuntut keadilan terhadap para petani dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Saat dimintai keterangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruhyansyah mengatakan, jika keputusan pelepasan lahan register tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia mengatakan jika tim terpadu sudah melakukan kajian terkait pelepasan register IW Pisang. Namun keputusan untuk melakukan pelepasan tersebut menjadi kewenangan KLHK. Yanyan mengatakan jika terkait adanya keinginan masyarakat yang ingin lahan IW Pisang dilepas maka dipersilahkan. Menurutnya ada beberapa pertimbangan yang telah disampaikan oleh tim terpadu. Di mana tim terpadu telah melakukan kajian mulai dari dampak sosial, ekonomi hingga masalah hukum. Menurutnya IW Pisang masih berstatus sebagai kawasan hutan meskipun lokasinya bukan berada di dalam hutan. Ia mengatakan jika ke depan bisa saja masyarakat dijadikan sebagai subjek pengelolaan hutan dan mereka diminta untuk bisa mengembalikan fungsi kawasan hutan dengan melakukan budidaya yang lebih baik. Sementara itu perwakilan massa aksi, Suyatno, mengatakan jika pihaknya telah berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna membantu agar IW Pisang dapat dilepas. Menurutnya 7 dari 16 desa yang berada di IW Pisang telah masuk ke dalam tanah objek reforma agraria dan sudah layak untuk mendapatkan pembebasan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV, melaporkan.